warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara, alhamdulillah di pagi-pagi yang begini kita dapat bangun di pagi-pagi hari dalam suasana yang penuh dengan keberkatan, di saat orang lain masih lagi belum terjaga daripada mimpi masing-masing, kita berada dalam suasana penuh keberkatan. Yang mana Nabi SAW sentiasa berpesan kepada anaknya Siti Fatimah, "Wahai Fatimah, bangunlah kamu di pagi-pagi hari begini." Kerana pada pagi-pagi hari ini, kata Nabi, "Wudu barakatun wan najah." Pada pagi-pagi ini ada keberkatan dan kejayaan. Dalam rancangan mukadimah kita pada kesempatan pagi ini, kita akan membincangkan satu tajuk yang saya kira sangat menarik untuk kita bahaskan, iaitu mentaati suami. Apakah perkara yang akan kita bahaskan? Selepas ini kita akan bertemu untuk membincangkan mentaati suami. Saudara, khususnya kepada para isteri, puan-puan yang telah berumah tangga, yang ada suami, tajuk mentaati suami ini tajuk yang sangat penting. Walaupun soal mentaati suami kita sering dengar di mana-mana, tetapi ada masanya perlu diulang-ulang kembali supaya benar-benar lekat di dalam pemikiran kita. Begitu pentingnya kita mentaati suami sehingga kan Nabi SAW dalam satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia menceritakan bagaimana Nabi SAW pernah berkata, pernah bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Hadis riwayat Tirmidzi. Maksudnya, kalaulah aku berupaya untuk mengarahkan manusia sembah sesama manusia, nescaya aku akan menyuruh isteri-isteri menyembah suami masing-masing. Ini sebagai suatu gambaran awal tentang bagaimana pentingnya para isteri mentaati kepada suami-suami mereka. Sebab itulah, seorang isteri yang benar-benar taat kepada suami mereka, ini bukan diskriminasi, tetapi satu tanggungjawab sebagai seorang manusia. Sehingga kan, isteri yang benar-benar taat pada suami dan akhirnya suami dia redha kepada dia, gembira kepada dia, Masya Allah, dijanjikan oleh Nabi suatu janji yang sangat besar. Sebagaimana dalam hadis daripada Ummu Salamah, hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi, kata Nabi, "Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah." Mana-mana orang perempuan, yakni para isteri, yang mati dalam keadaan suami dia redha kepada dia, restu kepada dia, apa balasan? Syurga. Ini janji daripada Allah kepada para isteri yang benar-benar mentaati kepada suami mereka. Puan-puan, saudari-saudari, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, timbul pertanyaan, bagaimanakah yang dikatakan sebagai suami, isteri yang mentaati kepada suami mereka? Satu perkara yang perlu kita permudahkan dalam perbahasan kita pagi ini ialah, yang paling penting, isteri tidak boleh nusyuz kepada suami mereka. Apakah erti nusyuz? Dalam bahasa yang mudah, nusyuz ini ertinya derhaka kepada suami mereka. Bahkan dalam konteks undang-undang, enactment syariah, Masya Allah, seorang isteri yang kalau berjaya disabitkan oleh mahkamah atas kesalahan nusyuz, implikasinya sangat besar. Sebab itulah, kita perlu menjauhkan diri daripada menjadi nusyuz kepada suami kita. Apakah perkara-perkara yang boleh membawakan seorang isteri itu menjadi nusyuz? Ada beberapa perkara. Yang pertama, tidak boleh seseorang isteri itu engkar perintah suami. Iaitu dia mesti taat terhadap apa sahaja permintaan, arahan yang diberikan oleh suami dia. Mana-mana isteri yang tidak mahu mentaati perintah suami dia, hatta kalau suaminya mengajaknya untuk tidur sekalipun, kalau dia engkar perintah, bolehlah dia dianggap sebagai menderhaka.
Dan seorang istri apabila dia dipanggil oleh suaminya, dia engkar kepada arahan tersebut atas sebab-sebab yang tidak munasabah, maka bukan saja dia mendapat kesalahan daripada segi nusyuz, bahkan dia juga akan dikutuk dan dilaknat oleh para malaikat. Ada satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang panjang, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, kana allazi fis sama'i sakhitun 'alaiha hatta yarda 'anha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang isteri itu akan dikutuk, dilaknat, dicerca oleh kana allazi fis sama', iaitu para malaikat akan mengutuk para isteri yang mana suami mereka tidak gembira dengan mereka. Hadis ini cerita asalnya ialah suami itu memanggil untuk melakukan sesuatu tetapi dia engkar. Lalu keengkarannya itu menyebabkan dia dilaknat oleh para malaikat. Sebab itu puan-puan sekalian, yang pertama, seorang isteri tidak boleh engkar perintah suami mereka. Yang kedua, isteri yang dikatakan sebagai isteri yang nusyus ialah apabila isteri itu keluar daripada rumahnya tanpa mendapat keizinan daripada suami mereka. Yakni keluar itu tanpa pengetahuan suami mereka. Cuma dalam persoalan ini perlu saya perjelaskan, keluar rumah yang dimaksudkan di sini ialah keluar rumah yang berjadual. Adapun keluar rumah yang tidak berjadual itu perlu minta izin. Keluar rumah berjadual itu tidak perlu. Berdasarkan fakta begini, iaitu andai kata puan-puan seorang guru misalnya, setiap pagi puan-puan ke sekolah, 6.45 sudah pergi ke sekolah. Jadi tidak perlulah setiap kali nak keluar itu minta izin, hari-hari minta izin, barangkali boleh menimbulkan masalah. Sebab bagi suami itu, bila dia bangun daripada tidur, dilihat isterinya tidak ada, dia tengok jam, oh dia tahu, isteri dia ni cikgu, jadi 6.30 dia sudah pergi sekolah. Yang tidak berjadual, yang ini perlu mendapat izin daripada suami. Apakah yang dikatakan sebagai keluar rumah yang tidak berjadual ini? InsyaAllah kita akan kembali selepas penting, iaitu mentaati suami. Sebelum tadi kita telah bincangkan bahawa antara indikator seorang isteri yang dikatakan sebagai tidak mentaati suaminya ialah isteri yang engkar perintah. Iaitu mereka engkar perintah, tidak mahu mendengar nasihat daripada suami mereka. Kemudian yang kedua ialah isteri yang keluar rumah tanpa mendapat keizinan daripada suami mereka. Seperti yang saya telah jelaskan pada peringkat awal tadi, keluar rumah ini ada dua. Satu keluar rumah yang berjadual, satu keluar rumah yang tidak berjadual. Keluar rumah yang berjadual, yang ini boleh dijangka oleh suami ke mana hala tuju isteri itu tadi. Sebagai contoh, kita yang bertugas ke pejabat setiap hari, pergi mengajar setiap hari, itu suami tahu kita ada di mana. Tetapi apabila tiba kepada keluar yang tidak berjadual, contoh puan-puan terpaksa menghadiri perkara-perkara, sebagai contoh terlibat dengan NGO, dengan parti siasah, mesyuarat agung macam-macam, ataupun terlibat dengan syarikat-syarikat tertentu yang memerlukan mesyuarat antara ahli, ataupun terpaksa keluar dengan kawan-kawan untuk pergi membeli belah misalnya. Sebab kita pun maklum, jarang isteri mengajak suami untuk membeli belah. Mereka akan ajak kawan-kawan mereka, itu lebih tenang barangkali. Untuk keluar yang begitu memerlukan kepada pengetahuan dan izin daripada suami. Maka ini yang kedua, iaitu mentaati suami itu, hendaklah kita jangan keluar rumah tanpa mendapat keizinan daripada suami kita. Yang ketiga, yang dikatakan sebagai isteri yang tidak taat kepada suami mereka ialah isteri yang mengabaikan tanggungjawab mereka. Puan-puan sekalian, apa yang dimaksudkan sebagai tanggungjawab isteri? Masya Allah, kalau kita nak ulaskan satu persatu, memang panjang. Ada penulis-penulis yang mampu menyenaraikan hampir 250 tanggungjawab isteri kepada suami. Tetapi kita ringkaskan begini. Tanggungjawab isteri yang paling pertama dan utama di dalam rumah tangga ialah dia adalah pengurus kepada rumah tangga dia. Terpulanglah kepadanya untuk nak menguruskan apa. Kalau suaminya seorang yang pemakan, maka makanan itulah yang diuruskan. Sebab kalau dia hanya pandai memasak, tetapi isteri, suaminya itu bukan jenis pemakan. Ya cukup dengan nasi putih, kicap manis, telur goreng. Itu alhamdulillah, tak payahlah kita beria-ria masuk kelas memasak dan sebagainya. Tetapi kalau suami kita orang yang pemakan, jenis makanannya ada adat-adatnya, ada adabnya, ada lauk ini mesti lawan dengan ini, ini lawan. Itu terpaksalah, suka ataupun tidak, isteri itu belajar untuk memasak.
Begitu juga kalau suaminya seorang yang ya bergaya, suka pakaian cantik-cantik, maka isteri itulah menguruskan pakaian. Ini maksud saya sebagai pengurus kepada rumah tangga. Maka kita melihat ada di kalangan isteri yang mengabaikan tanggungjawab ini. Sebab itulah puan-puan sekalian khususnya, jangan kita abaikan tanggungjawab kita sebagai isteri kepada suami kita. Apabila kita mengabaikan tanggungjawab, andai kata suami kita boleh bawa cerita ini ke mahkamah, barangkali menimbulkan masalah dalam proses perkahwinan kita nanti. Sebab itu hati-hati. Hati-hati, masalah nusyus bukan perkara yang kecil, perlu mendapat perhatian daripada para isteri khususnya. Tanggungjawab sangat penting. Hari ini kita melihat ada para isteri, dia telah swastakan 100% semua tugas-tugas dia kepada siapa? Kepada orang lain. Ada yang swastakan kepada bibi dia, ya, mentang-mentang ada bibi, ada pembantu rumah Indonesia itu di rumah, lalu di diswastakan segala-gala kerja itu kepada perempuan tersebut. Ini tidak boleh. Bagaimana prinsip kita di dalam menjalankan tanggungjawab, kita boleh mengagihkan tugas kita kepada orang lain, tetapi jangan agihkan tanggungjawab kita kepada orang lain. We can delegate our power but not our responsibility. Tugas silakan untuk kita bahagikan dengan orang lain, tetapi dari pertanggungjawaban itu tanggungjawab kita. Tanggung di dunia, jawab nanti di akhirat. Sebagai contoh, kalau kita biarkan semuanya dilakukan oleh pembantu rumah, lalu apa tugas kita sebagai isteri lagi? Kita tidaklah mengatakan di sini itu salah untuk memberikan tugas kepada pembantu rumah. Tidak. Tetapi menjalankan fungsi sebagai isteri adalah sebahagian daripada ciri-ciri isteri yang taat kepada suami mereka. Ada para isteri hari ini disebabkan mereka berjawatan besar, mempunyai gelaran-gelaran yang pelbagai, lalu mereka terbawa-bawa perangai jawatan mereka itu, terbawa-bawa pingat gelaran mereka itu di luar, membawa sampai ke rumah. Sedangkan kalau kita di pejabat, kita CEO, kita pengurusi eksekutif, kita pengarah urusan, kita apa sekalipun, tapi bila kita di rumah, kita adalah isteri kepada suami kita. Kita adalah ibu kepada anak-anak kita. Adapun jawatan kita, gelaran kita, pangkat kita, itu di luar daripada pagar rumah kita. Berapa ramai orang yang kurang sedar tentang permasalahan ini, lalu timbul kekalutan di dalam soal rumah tangga. Baik, tiga perkara ini, andai kata berlaku kepada mana-mana isteri, maka daripada sudut perundangan dan dari segi hukum syarak, boleh disabitkan dengan soal nusyus, iaitu dia derhaka kepada suami mereka. Lalu, untuk para suami, andai kata isteri kita ada terlibat dengan ketiga-tiga perkara yang dinyatakan tadi, ataupun salah satu daripada perkara yang kita bincangkan tadi, apakah tindakan yang wajar kita lakukan? Adakah bila berlaku begini, kita membiarkan sahaja ianya berlaku? Lalu kita pun menjadi orang yang sentiasa tidak bahagia, lebih seronok di luar berbanding di rumah, kerana kegagalan kita menguruskan situasi masalah yang sedang berlaku. Sebab itulah dalam persoalan ini, seorang suami sangat memerlukan kepada kebijaksanaan tatkala menghadapi isteri yang bermasalah, yang tidak taat kepada arahannya, tidak taat kepada suruhannya. Agama Islam memberikan pelbagai panduan, pelbagai langkah, pelbagai cara untuk kita ikuti satu persatu. Yang kalau kita dapat buat satu persatu, insyaAllah segala masalah isteri yang engkar perintah tadi, isteri yang keluar rumah suka-suka hati tanpa izin suami, keluar tengah malam, kadang balik pagi besok, macam-macam lagi, ataupun masalah isteri yang langsung tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri, perkara ini boleh dikawal dan boleh kita jaga, andai kata kita ikuti beberapa langkah-langkah yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Kita akan berehat seketika, sekembalinya nanti kita akan bincangkan bagaimana untuk menangani para isteri yang tidak mahu mentaati suami mereka. Jangan ke mana-mana, bertemu selepas ini. Bertemu sekali lagi dalam rancangan Mukaddimah, kita bincangkan pada pagi ini tentang mentaati suami. Terima kasih kerana masih lagi sudi dan setia bersama dengan kami. Sebelum tadi, saya ada menyebutkan tentang bagaimana suami kalau berhadapan dengan masalah isterinya yang tidak mahu mentaati dia. Dari sudut pelanggaran kepada tiga perkara yang telah kita bincangkan tadi, iaitu sama ada dia tu engkar perintah,
ataupun dia itu keluar rumah tanpa izin atau mengabaikan tanggungjawab. Baik. Mengikut kaedah syarak dan terkandung di dalam undang-undang kita, seorang suami apabila berlaku keadaan ini begitu, yang pertama dia mesti lakukan ialah dia mesti menasihati terlebih dahulu kepada isteri dia. Ini tindakan yang pertama. Nasihatkan, beritahu tentang apa yang baik, apa yang buruk. Kalau misalnya isteri tersebut tidak mahu mendengar nasihat daripada suami dia, maka ketika ini para suami memerlukan sedikit kreatif, inovatif. Barangkali kalau dia sudah tidak mahu mendengar cakap kita, carilah orang lain yang barangkali boleh menjadi juru cakap kita, menasihatkan kepada isteri kita yang bermasalah tadi. Sesiapa saja yang kita rasakan perlu, kadang-kadang kita boleh ambil misalnya ayah kita ataupun bapa mertua kita ataupun pak saudara isteri kita, pak saudara kita, sesiapa saja yang kita fikirkan wajar untuk memanjangkan permasalahan itu kepada isteri kita. Cuma kadang-kadang ada para suami yang seolah-olah ego dan tidak mahu menasihatkan isteri. Dan apabila dia telah menasihatkan isteri dia, kemudian bila dia merasakan dia gagal, lalu ditinggalkan begitu saja. Perlu diingat bahawa ada masa apabila habuk masuk ke mata orang lain, memang kita pandai meniup dan mengeluarkannya. Mana-mana orang dia masuk habuk dalam mata dia, kita pun tolong tiup. Ya, puk, tiup. Seorang lagi tiup, puk. Tetapi ada masa bila habuk masuk ke mata sendiri, jangan pandai-pandai nak tiup sendiri. Walaupun kita pakar meniup debu yang masuk ke mata orang. Ada orang yang dia lupa bahawa bila debu itu masuk dalam matanya sendiri, dia memerlukan orang lain untuk tolong tiupkan. Ada orang mentang-mentang dia ada, ya, sarjana dalam bidang kaunseling, sarjana bidang bimbingan kekeluargaan, pelbagai psikologi, pelbagai lagi, lalu tidak mahu orang lain menasihatkan. Maka ketika itu tidak, kita juga memerlukan orang lain dalam masalah yang menimpa diri kita. Itu langkah pertama, nasihatkan isteri kita. Yang kedua, hendaklah kalau nasihat itu masih lagi tidak berjalan, tidak langsung beliau dengari, langkah yang kedua mengikut kaedah agama yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah hendaklah kita memulaukan isteri kita. Bagaimana kaedah memulaukan? Fil madajik. Memulaukan daripada tempat tidur. Tempat tidur dihuraikan oleh ulama ada dua pengertian. Yang pertama, kita pulaukan dia daripada bilik tidur. Iaitu, kita suami tidur di luar bilik, isteri tidur berseorangan di dalam. Ataupun, kita tidur di dalam bilik, kuncikan pintu, isteri itu kita biarkan tidur di luar. Di misalnya di ruang tamu misalnya. Ataupun, kalau kita ingin memulaukan mereka selain daripada bilik, memulaukan daripada katil tempat tidur. Maksudnya di sini, suami tidur di atas katil, kemudian bila isteri ni nak naik untuk tidur bersama dengan dia, suami tahan. Op, stop, kata dia. Nusis. Kita begitu cakap pada dia, tidur di bawah. Berapa lama? 3 malam berturut-turut. Atau sebaliknya, isteri yang sedang menanti tidur di atas katil, suami jangan naik katil, terus tidur. Landing terus di atas lantai. Siapkan apa, bubuh lah, apa-apa, tilam kecil ke apa ke. Tidur di bawah. Berapa malam? 3 malam. Cuma ada beberapa syarat. Kalau suami nak memulaukan dari tempat tidur, katil itu tadi, boleh. Tetapi syaratnya kalau suami nak tidur di atas, nak halau isteri tidur di bawah, boleh. Dengan syarat, pastikan katil yang kita nak takluki itu adalah katil milik kita, milik suami. Kalau katil milik isteri, jangan buat begitu. Kenapa? Akan berbahaya. Sebagai contoh, kalau kita duduk di atas katil, isteri pun datang. Baru dia nak naik, kita pun buat roadblock. Oh, tak boleh. Nusyus, syuh, tidur bawah. Kita khawatir nanti isteri itu memang dah jenis handal. Lalu dia pun tanya, excuse me, ini katil bukan katil awak, katil saya. Tak kali itu saya takut nanti suami nanti hijau semua muka, malu. Ketika itu kita pun mengangkat turun, ni tak boleh. Sebab itu nak buat pulau dari katil, boleh. Dengan syarat, itu hak kita. Ini kaedah agama mengajar. Katakanlah 3 malam kita pulau, isteri masih macam biasa. Tak ada apa-apa perubahan. Relax saja masalahnya, ya. Lalu apa kaedah agama mengajar? Masuk kepada langkah yang seterusnya. Tibalah masa kita boleh memukul isteri itu. Tetapi pukul di sini bukan langsung untuk mendera. Pukul ini pukul dalam bentuk pukul-pukul sayang begitulah. Sekadar nak menunjukkan bahawa dengan isteri ini kita ada masa kita bertegas.
Kita berkeras dengan mereka. Itu cara kita mengajar kasih sayang kepada keluarga. Orang tua-tua kita dulu juga mengajarkan dengan isteri, dengan anak-anak, apa cara mengurus mereka. Dengan anak, tangan-tangankan. Dengan isteri, tinggal-tinggalkan. Ada masanya kita perlu melakukan sedikit perkara-perkara itu untuk memberi pengajaran kepada dia. Katakanlah, tatkala kita memukul, tidak juga memberi kesan, bahkan kita pukul dia sikit, dia pukul kita lagi banyak misalnya. Kita pukul dia sikit saja, dia balas habis, kumpul macam-macam ni macam mana nak buat. Maka tatkala itu, barulah masuk kepada langkah yang akhir, iaitu mengadu masalah tersebut kepada pejabat agama Islam ataupun pejabat qadi di daerah-daerah. Mengadukan masalah ini, ceritakan. Dan ketika itu, pihak berkuasa akan membuat penilaian sama ada perkara ini boleh dipanjangkan untuk kaunseling ataupun terus dibawa ke mahkamah, mereka tidak sesuai menjadi suami isteri lagi. Kalau semua suami tahu langkah-langkah untuk nak menyelesaikan masalah isteri yang tidak taat ini, insya-Allah tidak ada masalah dalam rumah tangga. Sebab itulah para penonton sekalian, banyak perkara-perkara sebenarnya yang berkaitan dengan mentaati suami ini. Tapi disebabkan masa yang tidak mengizinkan, insya-Allah pada kesempatan akan datang kita akan bincangkan lagi tentang perkara ini. Cuma saya tinggalkan saudara-saudari sekalian dengan satu peristiwa yang pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya mentaati suami ini. Satu ketika semayang hari raya, Nabi tatkala itu bersama dengan para sahabat. Nabi duduk di depan, sahabat nampak Nabi angkat tangan umpama berdoa. Sahabat dengar Nabi sebut perkataan amin, amin, amin 3 kali. Sahabat tidak dengar Nabi doa, tapi sahabat hanya dengar perkataan amin 3 kali. Setelah selesai, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami dengar Tuhan macam nampak berdoa, tapi doanya kami tidak dengar. Kami hanya dengar amin, ya Rasulullah. Apa doanya tadi? Kata Nabi, sebentar tadi Jibril datang. Jibril berdoa dan aku aminkan doa dia. Apakah doa itu, ya Rasulullah? Kata Nabi. Pertama Jibril berdoa, ya Allah, jangan kau terima segala amal ibadah yang telah dilakukan di sepanjang bulan Ramadan oleh anak-anak yang derhaka kepada mak bapak mereka. Lalu Nabi cakap amin. Yang kedua, kata Nabi Jibril berdoa, ya Allah, jangan kau terima segala amal ibadah yang dilakukan sepanjang Ramadan oleh orang yang tidak mahu memaafkan orang lain. Dan Nabi jawab amin. Dan yang terakhir, kata Nabi Jibril berdoa, ya Allah, jangan kau terima segala amal ibadah yang dilakukan di sepanjang bulan Ramadan oleh isteri yang derhaka kepada suami mereka. Dan Nabi jawab amin. Ingatlah, doa ini dibacakan oleh Jibril alaihissalam, diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak nampak Allah akan tolak doa ini. Maka kesimpulannya, kepada para isteri sekalian, taatlah kepada suami sedaya upaya yang kita mungkin. Jangan mengharapkan kesempurnaan, kerana kita hanya buat yang terbaik. Selebihnya kita serahkan kepada kekuasaan dan campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf barang kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.